Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan produk hasil laut jenis teripang gawat yang saat ini lagi melambung, harga tinggi untuk pengiriman eksportir. Ya, ini jenis gamat batu yang pertama saya kenalkan dulu. Gamat batu juga ini akan saya proses pengelolaan tahap awal dari pembelian. Gamat ini akan kita proses di jalur pertama, yaitu memasak. Ya, saya langsung bersama orang tua saya akan memasak teripang tersebut, dan akan saya tunjukkan hasil masak berikut ini, tahap awal pengolahan jenis teripang gamat. Ya, ini barang yang telah saya masak bersama orang tua saya tadi, dan ini akan saya masukkan tahap kedua untuk tahap penggaraman, dan saya tidak mungkin mengeluarkan barang yang sudah saya garam tadi untuk dijemur ke matahari, karena saat ini cuaca sangat buruk, sangat sekali buruk, dan tidak ada cahaya matahari sedikit pun. Ya, saya setelah tadi memasak, ini tadi pagi saya garam, dan sore ini saya lihat kualitas barang tersebut. Ini kualitas sudah cukup padat dan cukup baik menurut saya. Saya tidak tahu menurut bos-bos di luar sana, karena saya masak benar-benar masak full agar kualitas tadi lebih baik dan tahap penjemuran akan lebih mudah kering. Dan ini saya akan garam kering seperti ini untuk tujuannya untuk meniriskan air yang tadi masih banyak di daging agar lebih padat lagi seperti ini. Dan ini tahap-tahap ketiganya, tahap ketiga saya untuk proses berikutnya menuju proses keempat, yaitu penjemuran. Ini barang tersebut akan saya olah menggunakan air tawar. Saya cuci dengan air tawar, dan saya akan memasak ulang menggunakan air tawar dan air mendidih tersebut untuk proses pengeringan tahap keempat. Ya, ini proses tahap keempat saya untuk penjemuran ke cahaya matahari atau ke panas matahari. Saya sudah mencucinya dengan air tawar dan kadar garam sudah tidak begitu banyak, dan saya akan menjemurnya. Setelah ini saya akan memasak dan akan menjemurnya ke bawah matahari. Ini barang tidak saya asap, melainkan kita natural, karena permintaan buyer juga itu menjadi salah satu alasan saya menjemur dengan matahari. Ya, saya akan cuci juga yang ini, dan saya akan tunjukkan video yang telah saya jemur. Ya, ini tahap penjemuran saya tadi. Maaf, saya tidak bisa melihatkan video masak tersebut karena saya tertinggal, atau saya sedang sibuk tadi untuk pengurusan barang lain. Jadi saya tidak bisa memperlihatkan proses masak saya. Di lain waktu saya akan perlihatkan satu persatu pekerjaan terbaik proses teripang jenis gamat, dan akan saya tunjukkan kualitas kering batu atau kering ekspor. Ya, ini proses teripang gamat kering batu atau layak eksportir pengiriman Cina.
Ini juga seperti yang pertama ini, dan campuran pun saya olah menjadi kering batu. Ini akan mencapai harga yang sangat baik apabila kita prosesnya lebih baik. Dan harga yang menentukan adalah kualitas. Maka kualitas yang baik akan mencapai harga yang lebih baik pula. Oke, untuk teman-teman jangan lupa subscribe apabila suka, dan jangan lupa hidupkan loncengnya. Semoga ini bermanfaat untuk para teman-teman pemain hasil laut. Terima kasih. Assalamualaikum.